awal mulanya itu sekitar 2017 bulan-bulan Agustus September. Itu awal mulanya, kebetulan kan emang resign kan dulu dari kantor sebelumnya di kereta api. Terus udah gitu emang karena basicnya suka kopi gitu kan, akhirnya kayaknya bikin tempat kopi lucu nih gitu. Jadi ya terbentuklah si Kopi Ibu Kota ini. Sebenarnya kenapa nama Ibu Kota? Awalnya kebetulan emang temen tuh yang ngasih saran namanya Kopi Ibu Kota aja gitu kan. Akhirnya kita review lagi, ternyata emang wah lucu nih kenapa Kopi Ibu Kota. Kayaknya bertepatan gitu kan, kebetulan ada di Ibu Kota. Dan juga kayaknya Kopi Ibu Kota itu gabungan aja, mau dari tema perkantoran segala macam, mau unik-unik semua adalah di sini. Pas awal-awal emang si Kopi Ibu Kota tercetus, belum ada tuh kayak Tugo gitu segala macam gitu. Akhirnya cuman kepikiran kayaknya ini basicnya kan emang karena punya tempatnya itu rumah gitu kan. Bikinlah kopi rumahan, gimana konsep itu kayak lo ngopi di rumah aja gitu, di rumah temen lah, mau di taman temen, mau di rumah sendiri, taman sendiri gitu segala macam. Dan emang ada satu sisi lagi secara operasional dan penyajian kita semua emang manual gitu, makanya juga slogan kita manual brew itu gitu. Kalau untuk menu andalan nih kayak secara general itu ada tiga. Satu biasa es kopi susu, itu emang lagi booming banget kan. Nah kita namanya itu es kopi susu mengadu nasib. Terus yang kedua itu namanya kopi pahitnya hidup. Nah kopi pahit hidup ya karena ada di Ibu Kota juga kan. Nah, itu biasanya single origin. Manual brew kita sih biasanya nyediain 7 lah dari berbagai daerah si single origin kopinya tersebut. Terus yang ketiga minuman lucunya ini mungkin agak namanya Segerde sama Orgasm. Emang kan secara general gitu, biasanya kita runtutin nih Ibu Kota kayaknya konsepnya apa yang bisa dibawa gitu kan. Nah memang selain dari menu-menunya namanya aneh, kita biasanya juga, ini kebetulan kan suka jalan-jalan juga, berkunjung ke coffee shop lain kan. Dan secara gimmick, aku pribadi tuh udah dikenalnya sama orang-orang tuh sebagai Pak Gubernur gitu, jadi bukan owner. Nah kebetulan ya itu si perpaduan Ibu Kota aja, kepala daerahnya siapa gitu kan. Nah itu jadi yang bisa dimainin itu aja secara marketing. Uniknya di Ibu Kota ini, kalau mungkin ya orang beberapa coffee shop ngejar ngopi itu untuk buat mood booster, entah buat habis makan siang dan segala macam. Nah kebetulan untuk jam operasional Kopi Ibu Kota itu dari abis maghrib sampai terserah saya. Karena kebetulan di rumah, jadi ya ayo mau sampai kapan juga kita ladenin. Halo, nama gue Ricky Jordiadam. Gue customer loyal di sini ibaratnya. Nah, gue tahu Kopi Ibu Kota tuh udah lama karena dulu temen gue pernah ngajakin gue ke sini pertama kali itu tahun 2017. Gue sekarang lagi mesen namanya Kopi Pahitnya Hidup. Nah, ini dia tuh kopi V60 dari Bajawa. Yang gue pesen beans dari Bajawa. Rasanya sih enak banget, sama gue mesen juga chicken cheeseburger. Nah, ini rasanya juga recommended buat kalian. Kopi Ibu Kota tuh ibaratnya kalau lo ngopi di sini udah kayak ngopi di rumah dengan suasana taman dan suasana rumah yang bakal lo kangenin banget deh. Itu aja sih. Thank you. Nah, buat teman-teman, buat warga Ibu Kota yang mau segera main ke Kopi Ibu Kota,
bisa lihat dulu di Instagram kita di @kopiibukota. Untuk alamatnya itu di Jalan Manggarai Utara 4, nomor D7, RT 005, RW 01. Itu kalian bisa melihat di depan SMP 3, Negeri 3 Jakarta aja gitu. Untuk jam operasional kita dari habis maghrib sampai terserah. Jadi kita tunggu ya.